Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya Dzal Jalali wal Ikram. Duha yang maha menatap, Engkaulah yang mengumpulkan kami, berkahi majelis ini. Jadikan saat ini Engkau hujamkan di hati kami, hati yang yakin padamu ya Allah, hati yang tiada keraguan terhadap janji dan jaminanmu. Bukakan hati yang masih tertutup ya Allah, cahayai hati yang gelap, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik, kama nawwatal ardu bi nuri syamsik, abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmatak, wansur alaina rahmataka ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang menguasai hati kita adalah Allah. Tidak mungkin kita bisa membulak-balik hati, karena itu pekerjaan Allah yang kuasa. Yang tahu kebenaran yang sebenarnya juga hanya Allah. Tidak mungkin kita ingin tahu kebenaran tidak doa kepada Allah. Yang bisa memberi hidayah juga hanya Allah. Saya tidak sanggup sama sekali membulak-balik hati siapapun dan memasuki pikiran siapapun. Sedang Allah maha dekat, maha melihat, maha menyimak, maha tahu, maha mudah menolong. Maka awalilah dengan doa, karena doa itulah yang sangat disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin, kajian kita Asyakur, Allah yang maha mensyukuri apapun kebaikan hambanya. Apa kabar? Baik-baik saja. Apakah di ruangan ini ada malaikat? Apakah malaikat pencatat di kanan dan kiri kita ada? Apakah ada malaikat khusus yang menebarkan rahmat di majelis ilmu? Ada tidak? Jin Islam ada yang kesini tidak? Ada jin Islam? Ada, besar kemungkinan ada. Apakah Allah yang maha baik sedang menatap kita? Allah tahu gak yang menjawab dan yang tidak jawab? Coba jawab, apakah Allah yang maha melihat, melihat kita sekarang? Menyaksikan, asyahid? Apakah Allah mendengarkan? Apakah Allah tahu isi hati kita? Apakah Allah tahu yang kesini diongkosin orang? Yang ngongkosin Allah tahu? Alhamdulillah. Harusnya itu kesibukan kita. Ya, di mana-mana ini Allah sedang melihat, menyaksikan. Sami'an, qariban, basyiran, wa huwa ma'akum. Allah maha mendengar, Allah maha dekat, Allah maha melihat, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah. Wa qalu alhamdulillahi alladzi, yang telah menghilangkan duka cita di hati kami. Inna rabbana ghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri. Jadi Allah itu kan menyaksikan semua yang kita lakukan. Allah tahu sekecil apapun yang kita perbuat. Kalau kita bersyukur, kita dapat kebaikan dari orang, kita bersyukur. Kalau Allah tidak melihat hambanya berbuat baik, Allah bersyukur. Bahkan kebaikan itu ada untuk orang lain, Allah bersyukur kita sedekah. Tapi Allah juga bersyukur kalau kita menolong diri kita sendiri. Kita berbuat baik untuk kita saja, Allah senang. Makanya ada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat. Orang tobat kan buat keselamatan dirinya dan mensucikan dirinya. Jadi walaupun kita tidak berbuat kebaikan ke orang, kita tidak mencelakakan diri saja, Allah suka. Nah, syakur itu kalau dalam kitab yang saya baca, misal air turun ke tanah, lalu pohon tumbuh. Pohonnya menjadi besar, kuat, rindang, berbuah banyak, manfaat, itulah syakur. Dari yang kecil menjadi sangat besar. Nah, Allah juga begitu ke kita tuh. Amalan yang kecil saja, kalau Allah ridho dan Allah mensyukuri, itu pahalanya bisa rindang dan besar. Pernah mendengar hadis yang diceritakan Rasulullah tentang orang sebelumnya, wanita yang pernah tergelincir berzina, perbuatan hina, lalu dia melihat seekor anjing menjilat pasir karena haus, ada perasaan tidak tega, lalu turun ke sumur sambil menggigit sufnya, selopnya, ambil air, gigit lagi, naik ke atas dan memberi minum seekor anjing. Tidak ada yang lihat, tapi Allah pasti lihat. Nah, Allah menghargai, Allah mensyukuri kebaikan wanita ini dengan ampunan atas dosa-dosanya. Jelas hadirin sekalian? Jadi ada amal yang mungkin dianggap kecil, tapi Allah sangat menghargai. Makanya disebut faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun nih, seperti saudara-saudara kesini ya. Ini kan takdir Allah nih yang datang ini. Itu kira-kira ongkos dari rumah kesini Allah tahu tidak? Kira-kira dibalas enggak oleh Allah itu ngeluarin ongkos? Yang ngebonceng temennya, kira-kira dibalas enggak tuh? Kalau ikhlas dibalas. Kesini capek, ada yang naik kereta api, Allah tahu tidak? Kebagian berdiri sampai pegel, Allah tahu tidak? Tahu? Dibalas tidak ada. Nanti saudara di sini akan ngeluarin uang sedekah. Ini kesini saja pahalanya sudah luar biasa. Sepanjang jalan saudara kesini, ikan, semut mendoakan. Selama di sini, walau kita tidak lihat, ini demi Allah ada malaikat yang khusus mendoakan. Dan majelis ilmu adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba-hambanya. Bayangkan, kesininya cuma sejam, dua jam di sini, udah berguguran dosa sepanjang jalan. Udah dilipatkan pahala setiap langkahnya, catat tiap dinaungi malaikat, rahmat Allah turun, ampunan Allah datang. Padahal pada saat yang sama ini ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi pacaran, ada yang lagi tidur. Alhamdulillah pulang dari sini rezeki barokah. Nanti ada wakaf,
wakaf tuh ngeluarinnya sekali. Tapi Allah lipat gandakan tiap hari pahalanya. Sampai kita mati dan ngalir terus sampai kiamat. Inilah asyakur. Makanya kalau kita mikirkan Allah yang maha melipat gandakan, udah gak usah ngarep-ngarep dari siapa-siapalah ya. Sekarang orang muji kita, aduh kamu dermawan, cuman segitu-gitunya. Mau ngapain? Nyari pujian orang, mending asyakur. Makanya nanti kalau ngeluarin itu, jangan suka ragu-ragu. Coba kalau ada uang 150 ribu, yang mana yang disedekahkan? Hah? Allah tahu yang ngejawabnya, hadirin. Nah, 3 lembar lah sekarang, 170 ribu, yang mana? Tambah lagi uangnya, 175 ribu. Yang mana? 177 ribu, yang mana? Kenapa makin kecil? Bagaimana kalau 177.500? Ah, itulah yang ditunggu ya. Dasar kopet kita ini hari ini. Allah gak perlu uang kita. Setiap yang kita keluarkan pasti balik ke kita. Apa perlunya Allah dari kita, han? Kita tuh gak ada apa-apanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya makhluk gak ada apa-apanya. Dimatiin juga beres ya. Tinggal digempa aja lah. Gok. Tidak usah 7 lah kagok. 15 skala Richter ya gak? Habis kita. Benar? Emang hitungan cuma sampai 7? Makanya kalau kita beramal, kita harus tahu ini tuh buat kita sendiri. Allah asyakur. Makanya mari kita berhenti ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk. Mending ngarep-ngarep dari asyakur, dari Allah yang maha mensyukuri. Betul? Enak dengernya hadirin? Jawab. Jadi kalau ada yang nanya tuh, bagusnya dijawab, mumpung gampang pertanyaannya ya. Kan enak. Setiap kebaikan itu enak. Ayo ah. Surat At-Taghabun ayat 17, silakan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan jika kamu meminjamkan kepada Allah, in tuqridu Allah qardan hasana, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya dan mengampuni kamu. Wayaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Kata kuncinya adalah berhenti ngarep-ngarep dari makhluk atas amal yang kita lakukan. Berhenti kita ngarep-ngarep orang tahu, orang tidak tahu. Ya sudah, sama saja kok. Jawab pertanyaan ini. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Semua harus jawab ya. Ini zikir ini. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Orang tahu, orang tidak tahu yang kita lakukan, Allah tahu. Orang lihat, orang tidak lihat perbuatan kita, Allah melihat. Orang memuji, orang mencaci kebaikan kita, Allah tetap menghargai. Adakah yang luput dari Allah? Adakah yang terlewat oleh Allah? Adakah yang tidak ada balasannya? Apakah balasan dari Allah mengecewakan? Mengecewakan? Apakah tertukar balasan dari Allah? Meleset? Ada yang ngalangin? Menolak? Gak ada, beres. Sempurna? Ya udah, ngapain?
ngarep-ngarep balasan dari makhluk, benar? Jelas? Jawab hadirin, jangan bikin emosi, jelas? Udah, Allah wa huwa ma'akum, dia bersamamu. Ini kuncinya hadirin. Kalau kita sudah menikmati asyakur, Allah yang maha membalas kebaikan dengan sempurna, ojo mumet-mumet. Wes. Ah, pengaruh iklannya. Udah, Bu, Pak, fokus aja ya. Setuju? Sing rapat kita ini berbuat kebaikan. Ada sampah sekecil apapun, pungut. Nih, nanti pulang dari sini. Allah tahu yang ninggalin sampah? Kira-kira Allah suka atau tidak? Dicatat itu. Ninggalin sampah bekas tusukan botol, tahu-tahu keinjek oleh anak kecil, menjerit nangis, disikut oleh ibunya, pingsan dan koma. Itu gara-gara. Ada orang yang membuang puntung rokok, keinjek oleh seorang yang gak pakai alas kaki, menjerit sehingga supir kaget ketabrak. Gara-gara. Ini ngarang hadirin ya. Atau buang bungkus permen seenaknya, jatuh menimpa seekor semut. Semutnya sehingga geger otak. Padahal itu mau nikah. Emang cuman kita yang kawin hadirin? Enggak ada yang luput. Ilmu kecoa masih ingat? Di toilet kecoa terpleset, terlentang. Apa yang akan dilakukan? Ambil sendal, lalu bukul. Allah tahu tidak? Menyaksikan kekejaman itu? Padahal di lubang sana calon mempelai wanita dan keluarganya sedang menanti. Mereka menyaksikan bagaimana kebiadaban. Kecoa, ciptaan siapa? Apa pekerjaan kecoa? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi. Konstruksinya tidak bisa telungkup kembali. Kenapa telentang di depan kita? Enggak di belakang kita. Izin Allah bukan? Jawab hadirin sekalian. Izin Allah bukan? Adakah yang kebetulan? Adakah yang kebetulan? Adakah yang sia-sia? Tolong atuh. Pluk dibalikin. Wah, semua kecoa yang di kolong. Allah menyaksikan kita menolong kecoa? Menyaksikan tidak? Kira-kira Allah senang tidak makhluknya yang terpleset ditolong oleh kita? Itu ma'rifatu, menikmati sekecil apapun kebaikan. Ada orang, tidak ada orang, Allah pasti ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah pasti melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ibu, lupakan suamimu. Maksudnya, lupakan balasan dari suamimu. Ya bu? Ibu, jangan ngarep-ngarep banyak dari suami. Ngarep-ngareplah dari Allah, pemilik, penggenggam suamimu. Ngarep-ngarep disayang suami, sakitnya bu, sampai kesini ya. Tapi ngarep-ngarep disayang Allah yang maha penyayang, itu kasih sayang Allah menyelimuti segala-galanya. Betul? Enak. Asyakur. Cukuplah Allah pembalasnya. Karena dia maha mensyukuri kebaikan sekecil apapun. Wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim.
Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan, lagi maha mengetahui. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Senang tidak, hadirin? Bayangkan kita dilihat oleh yang maha tahu, yang sekecil apapun ada balasannya. Niat baik saja Allah sudah tahu, udah ada pahalanya. Dilakukan kebaikan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bisa unlimited pahalanya. Niat berbuat jelek, Allah sudah tahu. Tidak jadi berbuat jelek, dicatat satu kebaikan. Kalaupun dilakukan, kejelekan yang dicatat cuma satu. Udah gitu tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang tobat itu kan orang yang diberi ketenangan, orang yang diberi jalan keluar, orang yang diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Padahal dia tobat buat dirinya sendiri. Asyakur. Senang tidak, hadirin, dengan saya senang, hadirin. Ada Allah yang maha kaya, maha baik. Makanya kita malah udah gak usah ngejar-ngejar. Gak usah ngejar-ngejar pujian orang. Ayo, yang nyicil sesuatu buat dipuji orang, jual. Sebab orang yang muji gak pernah bantuin bayar cicilannya. Iya kan? Kalau punya sesuatu mah supaya Allah ridho. Hadirin, dan apalagi surat An-Nisa ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita ahli syukur, kita tidak akan disiksa oleh Allah. Ada apa pada lihat ke sana? Jangan ada yang bergerak ya. Cukup saya saja yang bergerak-gerak. Dalam teori pidato, kalau ada yang gerak, semua melihat yang bergerak. Coba ada gajah di sana, pasti lihat ke sana ya. Teruskan. Udah ah, kalau tahu Allah maha mensyukuri, maka kita juga jadi makhluk bersyukur. Masih ingat? Kunci syukur apa? Satu, hati harus yakin bahwa semua karunia hanya milik Allah. Selain Allah, hanya jalan, bukan sumber. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Kesembuhan hanya dari Allah. Dokter, obat, ahli bekam, madu, habatus sauda, air zam-zam, atau apapun, jalan dari Allah. Tidak ada obat, ada Al-Fatihah, bisa jadi jalan. Makanya, kalau yakin Allah maha menyembuhkan, tidak ada obat, tetap ada Allah, benar? Suami, sumber kebahagiaan bukan, Bu? Ibu, suami sumber kebahagiaan bukan? Bukan. Sumber rezeki bukan? Tolong dijawab, ibu-ibu yang baik. Suami ibu sumber kebahagiaan bukan? Ada yang gak jawab nih. Suami ibu sumber kebahagiaan ibu bukan? Sumber rezeki bukan? Sumber ketenangan bukan? Bukan. Suami ibu adalah sama-sama makhluk yang boleh jadi jalan rezeki sebagian ya, karena ada dari orang tua, dari mertua ya. Suami ibu bukan pemberi rezeki tapi pemakan rezeki. Sumber rezeki adalah Allah. Makanya kalau suami meninggal, ibu tidak usah takut karena ada Allah ya. Ada yang sudah tidak ada suaminya? Boleh acungkan tangan yang sudah meninggal suaminya, cung. Acung. Oh, ibu masih hidup, Bu? Masih.
Masih makan, Bu? Masih berteduh, Bu? Berarti suami ibu kurang efek, ya? Suami ibu adalah ladang amal dari Allah. Ladang pahala bagi istri, ya? Itu udah enak kalau kayak gitu, ya? Bahwa suami saya adalah takdir Allah mendampingi saya, ladang amal. Kebaikan suami, pahala kalau saya mensyukuri. Kekurangan suami, ladang amal bagi saya untuk bersabar dan membantu memperbaikinya. Gitu. Jelas? Pak? Bapak? Apa kabar? Kantor sumber rezeki bukan? Kalau di PHK bagaimana? Apa? Kalau di PHK bagaimana? Apakah kalau di PHK Allah jadi pelit enggak ke kita? PHK cuma sebuah episode, ya. Apakah kalau di PHK Allah jadi pelit ke kita? Enggak. Dulu tuh ada perusahaan 16 ribu di PHK. Enggak ada yang mati tuh, Pak. Telah terjadi kematian massal 2 bulan sesudah PHK. Para karyawan berikut istri dan anak-anaknya kelaparan total. Enggak ada. Nah, tetap wae rezeki mah ada. Orang tua meninggal, apakah orang tua sumber rezeki bagi kita? Jawab hadirin kalau ditanya. Sumber rezeki bukan? Bukan. Orang tua itu jalan sebagian rezeki. Kalau orang tua meninggal, rezeki kita ada? Ada. Tenang ya. Kalau badannya lumpuh, rezekinya ada tidak? Ada. Rumus rezeki kan sederhana. Ada nafas, ada rezeki. Walaupun lumpuh, kalau bernafas, ada rezekinya. Ini kita ya, kalau nanti udah tua, misalnya panjang umur. Kan kembali ke zaman dulu seperti bayi. Misal begini, mau ke dapur ya. Ini bukan bahan lelucon ya. Mau kemana kek? Mau ngambil makanan di dapur. Kakek duduk aja, saya bawain. Tuh datang sendiri ya. Terima kasih cu. Kakek, tangan kakek gemeter terus. Saya suapin ya, masuk sendiri. Masuk. Tidak usah dimasukin, masuk. Lama-lama tidak bisa nelen. Kenapa kek? Usah nelen kek di infus ya, masuk. Ini enggak berfungsi, masuk ke sini. Lama-lama tidak bisa di infus, dikubur. Berarti sudah selesai rezekinya. Benar? Ini kita harus yakin hadirin. Ini bukan main-main. Ini adalah akidah kita. Makanya jangan takut tentang rezeki. Bukan takut enggak ada rezeki, takut enggak ada keyakinan Allah pemberi rezeki. Itu yang harus kita takuti, takut ragu ke Allah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya barokah rezeki yang Allah berikan karena kita salah niat dan salah kerjanya. Rezeki pasti ada, barokah belum tentu. Penjahat juga dikasih rezeki, koruptor juga dikasih, maling juga dikasih, benar? Tapi tidak barokah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur kalau sudah dikasih. Ada yang uangnya dikasih, ada yang rezekinya melimpah, tapi enggak punya syukur, capek we mikirinnya enggak ada, ya. Kasih minum setengahnya, oh saya cuma kebagian setengah, gitu. Padahal setengahnya ada. Atau kurang penuh. Ini dikit lagi kurang penuh. Tetap weh yang dilihat yang kurang. Untung 2 miliar. Harusnya kita untung 2,5 miliar. Rugi cuma 2 miliar gitu. Dasar kufur nikmat. Punya domba 99. Tetap weh mikirin domba tetangga. Karena pengen 100 ya. Punya jerawat di sini. Siang malam mikirin jerawat. Bukannya nyukurin hidung ya. Banyak orang menderita bukan karena kurang nikmat, kurang syukur. Jangan takut tidak punya rezeki,
Takut tidak punya sabar. Karena waktu-waktunya ada. Saat dibuka, saat ditahan, ret, celak, celak. Saat diambil, ret. Dari tadinya manji, makan gaji, lama-lama mantab, makan tabungan. Itu tabungan juga Allah yang nyediain. Lama-lama tabungan habis, manset, makan aset. Ya, jual jaket, itu aset, jaket. Jual HP, jual, enggak apa-apa ya. Lama-lama aset habis, apa? Matang, ya, makan hutang. Ada yang ngutangin. Nah, kalau Allah enggak ngasih, mah dia enggak diutangin. Kalau udah begini namanya apa? Harus mantob, mati-matian tobat ya. Nanti Allah bayar lagi. Ah, gimana utang saya besar? Saya enggak sanggup bayar, Allah yang sanggup bayar. Ya. Kalau Allah mau bayarin mah gampang. Ada yang bayar zakat, ada teman yang bayarin atau dibalikin hati yang ngutanginnya. Saya teh sebel lihat kamu, tapi sekarang jadi enggak tega, halal, beres, ya sudah, segampang lah. Kalau Allah mau bayarin mah enggak ada yang rumit, benar? Saya ingat guru saya dulu waktu mau beli tanah di Geger Kalong, naik terus harganya. Ah, Wa, manggilnya Wa, ini tanah makin mahal. Keun bae gitu, biarin aja. Minta dikit ke Allah, minta banyak ke Allah, minta banyak we. Lunas sendiri. Makanya jangan sibuk mikirin harga naik. Karena tetap aja gak kebeli dengan dipikirin ya. Mahal itu kan buat kita yang gak punya duit, betul? Kalau Allah mau mah gampang, mah gampang. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya ridho, giliran diambil oleh Allah. Kan ada waktu-waktunya. Shh, ini kopiah ada waktunya, Dek. Sekarang di sini belum tentu besok masih di situ, ya. Lagi naik motor, copot, kelindes, gepeng, dah habis. Ridho, betul? Kemarin ada anak-anak di BSD pulang sekolah naik motor jatuh. Jatuhnya ke bawah truk tronton, kelindes tangannya. Remuk. Beberapa hari kemudian tidak bisa dipakai, amputasi. Tapi anaknya tuh tenang saja. Sekarang sudah bisa sekolah, sekolah aja lagi udah tanpa tangan kanan. Semuanya ada waktunya ya. Ini kan belum tentu sampai akhir bersama kita. Kalau udah waktunya enggak ada jalannya untuk tidak ada. Dan harus ridho. Allah menyisakan lebih banyak, betul? Halo? Jangan mikirin yang enggak ada, aduh tangan kanan enggak ada, ini ada, ini ada. Seperti yang dioperasi rahim, kan ada santri senior nikah 6 tahun tidak punya anak, tahu-tahu sakit rahimnya, dioperasi, diambil rahimnya. Nangis siang malam. Kenapa coba? Karena fokus ke rahim. Aa, saya nikah sudah 6 tahun. Belum punya anak, rahim diambil. Nangis lagi. Ya saya bisa memahami kesedihannya. Ya jangan dianggap remeh. Jadi mbak tuh rahimnya diambil. Iya, saya tidak lagi akan punya peluang punya anak. Kalau yang lainnya jantung bagaimana? Oh alhamdulillah jantung sehat. Paru-paru gimana? Alhamdulillah paru-paru saya normal. Empedu, ginjal, oh itu normal alhamdulillah. Ada lengkap. Pikiran masih jernih. Oh jernih pikiran saya alhamdulillah. Mata melihat, lihat. Telinga alhamdulillah badan saya cukup. Ah, jadi cuman rahim. Ya cuman rahim alhamdulillah ya. Ulang aja deh. Jadi selama ini menderita salah fokus. Betul? Kenapa enggak fokus kepada bersyukur Allah memberikan sisanya? Teruskan hadirin. Yang kedua, kiat syukur apa? Lisan, afdalu doa, alhamdulillah. Puji Allah ala kulli hal dalam segala keadaan, ya. Senang? Alhamdulillah. Jawab. Kesenangan? Alhamdulillah. Diberi kesusahan? Alhamdulillah. Ada karunia Allah
yang tidak bisa kita capai kecuali dengan kesusahan. Ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali dengan dihina orang. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Makanya jangan buruk sangka, dalam kepahitan itu banyak karunia Allah yang tidak didapat dalam kesenangan. Ada derajat di sisi Allah yang tidak terkejar oleh ibadah kita, tapi terkejarnya oleh kepahitan, hadirin. Pahalanya gede, besar. Karena ngandelin pahala sholat kurang khusyuk, ya. Punya uang? Punya uang? Banyak uang? Tegang pasti. Takut nyebut tidak punya uang, takut nyebut alhamdulillah, takut diijabah. Kalaupun lagi enggak ada, ya jalanin saja. Lahir dulu tidak punya apa-apa, mati enggak bawa apa-apa. Ah, sekarang usaha saya bangkrut, rumah dijual, kendaraan tidak ada, saya kembali naik angkot, ya enggak apa-apa tuh. Episode orang mada beda-beda, ya dulu aja lahir kita enggak bawa kendaraan, enggak apa-apa. Mati juga enggak dibawa kendaraan, biasa aja. Kita tertekan tuh karena takut penilaian orang. Kalau kita sibuk dengan penilaian Allah, weh, kamu pengusaha bangkrut ya? Iya, iya, baru tahu ya. Mau ikut bangkrut? Nah, jangan, hadirin. Gak apa-apa. Kamu dulu punya rumah, sekarang ngontrak lagi? Iya, benar. Ini episodenya begini. Gak kecewa? Kenapa kecewa? Dulu punya rumah gede, sombongnya luar biasa. Udah kayak gini aja susah sombongnya, ya. Afdhalu doa, alhamdulillah. Jangan suka banyak lihat ke atas ya, ke dalam duniawi. Mobil, motor tahun 2010. Lihat motor tahun 2015, jadi tua motor kita. Lihat motor tahun 60-an, wih keren motornya. Tinggi badan saya segini. Saya enggak boleh terlalu banyak lihat Pak SBY, ya enggak kerasa kecilnya. Saya lihat Pak Yusuf Kalla gitu, jadi lumayan langit begitu. Ini kulit saya sekarang jadi hitam ya, karena sedang senang-senangnya berkuda nih. Berkuda panas-panasan. Kalau ingat waktu kulit masih putih, ini jadi hitam. Tapi lihat saudara kita yang kulit hitam, lumayanlah. Begitulah kalian ya. Jadi jangan nyiksa diri ya. Terserahlah. Tergantung pembanding. Hidung lihat yang mancung bule, kita jadi pesek, betul? Lihat Petruk tentu pesek. Lihat si cepot insya Allah jadi mancung. Halo? Udahlah, jangan ribet tentang duniawi. Ya, kan tiap orang punya kapling masing-masing. Jangankan sekampung, adik kakak saja beda-beda jatah rezekinya. Gak usah dibanding-banding. Betul? Betul? Suka-suka Allah aja ngebagiin. Nah yang ketiga, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada manusia. Makanya kita harus terus senang-senang memikirkan kebaikan orang. Tuh si ibu itu waktu saya belanja kurang 10.000 dibayarin. Enak ke kitanya. Si bapak itu tuh waktu saya dikejar anjing, si bapak teriak keras, jadi anjingnya ngejar bapak. Alhamdulillah. Guru agama diingat, apalagi orang tua ya. Nanti di penghujung acara ini kita muhasabah untuk orang tua kita ya. Makin banyak mengenang kebaikan. Salah satu favorit dalam hidup saya itu adalah di sepertiga malam terakhir, kalau kita sudah sholat, mengenang kebaikan Pak. Itu enak, enak. Demi Allah enak Pak. Bisa bersimbah air mata. Mengenang orang tua, terutama kama robbayani sogiro, waktu kita kecil.
Saya juga suka kenang guru. Aduh, saya ingat guru saya bagaimana Mbah Yai ini ya. Dengan Mas ini siang malam ngejagain, terutama zaman musim badai dulu ya, 2006 akhir tuh kan. Wah, gim nikah lagi. Dikala orang-orang pada ngambek sebagian ya. Sebagian gak ngambek karena dia takut ketahuan ya. Guru ini siang malam ngedidik tauhid dengan penuh kesabaran. Dari tidak kenal tauhid menjadi tauhid. Aduh, sekarang saya bisa kenal Allah lewat guru yang tanpa pamrih, yang dikasih pulsa 50 ribu aja gak mau itu. Saking berusaha menjaga ketulusannya. Oh, Mbah Yai sudah meninggal sekarang ya. Guru inilah yang dari tahun 2007 terus sampai wafatnya mendidik ketauhidan ini ya. Siang malam itu. Ah, itu manis untuk dikenang. Doakan keluarganya, doakan keturunannya. Belum lagi ini ada yang ngebeliin. Ini kacamata ini ada yang ngebeliin ya. Duh, sekecil apapun kebaikan, doakan. Senang hadirin. Daripada mikir kejelekan orang, si itu tuh psikopat. Ini yang ngomongin saya. Kalau gimana kalau orang itu nipu ke kita? Ada ya. Yang saya juga rada sering ditipu ini. Pilih mau doa jengkel, doa baik. Ya Allah, dia nipu kepada saya. Tuh lihat, wajah kitanya juga susah senyumnya. Kurang ajar. Balas ya Allah. Jadikan Kaligata. Eksim. Kapan bayar hutangnya ya? Kalau dia Kaligata jadi gagar wajah terus. Coba balikin doanya. Ya Allah, saya tertipu. Sangat besar kemungkinan ini karena dosa saya. Mungkin terlalu tamak akan jumlah keuntungan yang bakal saya peroleh. Habis bagi hasilnya katanya 20%. Saya tertipu karena saya jarang sedekah. Saya tertipu, boleh jadi ada hak-hak orang lain yang belum saya tunaikan. Ampun ya Allah. Saya tertipu ini pasti karena dosa-dosa saya. Jengkel tidak? Ya Allah, tolong teman saya ini bukakan hatinya agar bisa kembali ke amanahnya. Agar tidak mengingkari janjinya. Kalau tidak punya uang, lagi sulit, bukakan rezekinya ya Allah. Berikan rasa takut ke Allah. Itu enak, benar? Daripada hancur, leburkan keluarganya. Anak-anaknya buat durhaka semua ya Allah. Dan gak enak ngedoa begitu. Hadir. Kita aja teriak-teriak sendiri di dapur ya. Coba kalau diijabah, dia jadi baik, dia jadi soleh. Uang kita dikembalikan, dia bahagia, kan lebih enak, benar? Ini pun termasuk syukur hadirin. Karena dibalik keburukan orang ke kita, kita bisa dapat pahala yang besar. Mas, pinjam motornya. Saya mau ngantar anak ke puskesmas nih. Lagi gak enak perutnya. Ya boleh, hati-hati. Pergi naik motor. Sebelum duhur udah balik lagi. Motor jadi bersih. Bensin jadi full tank. Oli digenti. Apa kata kita? Bang, jangan suka ragu-ragu. Kalau ada keperluan apa-apa, bilang aja sama saya. Mau motor, mobil, traktor, apa saja silakan. Kenapa? Orang tahu balas budi oleh Allah dimudahkan urusannya. Coba, pinjam motor. Sore baru dikembalikan. Motor kotor, bensin habis. Spion copot, rantai putus, jok hilang. Apa katanya? 7 turunan kamu gak akan dikasih pinjam. Membalas kebaikan orang itu adalah syukur terhadap nikmat. Yang keempat, syukur itu adalah memanfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Seperti kening ini. Ini kalau sujud itu syukur. Kalau sujudnya karena Allah. Makanya Bapak Ibu yang paling banyak ruku sujud. Pernah ada orang yang bacaannya lama sekali.
Duh, saya baru kemarin baca hadisnya ini. Saya lupa, saya mohon maaf. Tapi intinya adalah ada seorang sahabat yang mengatakan dia berdirinya lama. Oh, padahal sebetulnya sesudah berdiri lama, ruku dan sujudnya yang harusnya lama. Karena pada waktu ruku dan sujud itulah dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Makanya Rasulullah kan rukunya lama kalau tahajud itu. Sujudnya juga lama. Ayo, ini kening pakai banyak sujud. Ya, ibu, bu, tolong suaminya dengan banyak sujud. Ya, kalau suaminya lagi rewel, marah-marah, udah laporin ke Allah aja. Ya Allah, gak usah gitu. Engkau sudah saksikan sendiri. Tiada hari tanpa kemarahan suami ini, ya Allah. Ya Allah, tolong ganti, ya Allah. Belum selesai doanya, ganti akhlaknya. Jangan gitu atuh hadirin, saya harus syar'i ya. Tolong ganti ya Allah, dari pemarah menjadi lembut hatinya. Didengar tidak oleh Allah? Dari orang yang jarang ibadah, ganti hatinya jadi orang yang senang ibadah. Gitu, laporin ke Allah. Bapak juga gitu Pak. Kalau ada masalah teh gak usah ngomong sana ngomong sini, pasang status, ruwet, mumet, hancur hidupku as. Ribet, 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 ambil wudhu, kedepruk, sujud, ya, sholat. Oh ya Allah, ampuni saya. Saya teraniaya, pasti buah dari dosa saya. Ampun ya Allah, ampun, anak jadi nakal, ampun dosa saya. Lihat anak bengal, sujud, tobat, benar? Lihat istri rewel, ya Allah, tolong rewel, comel, bawel, mirip perkedel, ya Allah, gak usah gitu, ya Allah. Saya terima, ini buah dari dosa saya belum jadi pemimpin yang baik, gitu Pak. Main sholat aja sekarang mah, dikit-dikit, kedepruk, lapor ke Allah, ya. Halo? Ke siapa lagi selain ke Allah? Cuma Allah yang bisa nolong kita. Berat ringannya hidup ini bukan karena masalah. Berat ringannya hidup ini karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong gak ada yang berat, hadirin. Berat itu karena jauh dari Allah. Apa yang susah bagi Allah? Ngurus langit dan bumi aja beres, sempurna. Apa yang susah bagi Allah? Semuanya mudah. Innama amruhu, kalau Allah mau memerintahkan sesuatu, kun fayakun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah, dan Allah tahu, Allah maha dekat. Allah maha melihat. Allah tahu susahnya diri kita. Allah tahu remuknya perasaan kita. Allah. Benar? Ini Allah sedang mendengarkan kita. Enggak ada pertemuan ini selain Allah yang mau. Jangan ragu-ragu. Ayo. Ada apa-apa ngadu ke Allah. Jangan dulu ngomong ke orang sebelum doa dulu ke Allah. Ya. Nanti Allah gerakan orang-orang yang bisa jadi jawaban kepada kita. Setuju hadirin? Jangan suka curhat ke sembarang orang. Kalau kita curhat ke orang, dia kurang iman, dia akan masuk terus dalam kehidupan kita. Dia akan terus ngeganggu kehidupan kita. Dia akan ngomong ke orang-orang lain sejengkal jadi sedepa. Tidak semua orang kuat mendengarkan cerita. Jangan dulu ngomong ke Allah dulu sebelum ke orang, ya. Dia maha dekat. Ambil wudu, sujud, doa. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu juga bahasa yang Allah ciptakan untuk kita. Masya Allah. Jangan kepada siapa-siapa sebelum ke Allah. Dan jadikan apapun yang Allah berikan untuk mendekat ke Allah. Punya uang, jadikan ongkos dekat dengan Allah. Orang tua, sudah ujur,
ini adalah ladang kita punya bekal pulang. Kalau lihat orang tua sudah ujur, lihatlah pintu sorga yang lagi dibuka. Ya, pasti ada menjengkelkannya, pasti ada rewel dan sebagainya, mungkin ya, itu makin besar pahalanya. Jangan lihat orang tuanya, lihat pintu sorganya. Orang yang paling rugi adalah yang ibu bapaknya masih ada dan dia tidak bisa ke sorga, padahal pintunya ada lewat khidmat bakti ke orang tua. Manfaatkan orang tua yang sudah sepuh. Jangan suka ragu ngasih ke orang tua. Selagi ada, kasih apa yang halal. Itu kan jadi nafkah, itu tidak hilang. Itu uang kita ada tuh. Disimpan pelit, hitung-hitungan ke orang tua. Mau apa? Orang tua mah gak hitung-hitungan ke kita, benar? Dan yang terakhir, manfaatkan apa yang ada ya. Punya rumah, pakai memuliakan tamu, banyak sujud, itu syukur. Punya jabatan, pangkat, karyawannya disuruh soleh, itu syukur. Saya senang ini ada seorang kapolres, kapolres santri. Itu para polisi-polisinya di pesantren, suruh ikut latihan. Diajak ke pengajian sama pimpinannya, itu syukur namanya. Ngajak orang dekat ke Allah, Masya Allah. Olahraga itu juga syukur. Makanya kalau olahraga Rasul itu dia olahraga ya sunnah. Tahu olahraga Rasulullah apa saja yang disunnahkan? Berkuda, memanah, berenang. Rasul kapan berenangnya, ah? Saya memang belum tahu banyak, tapi Rasulullah menganjurkan kita mendidik berenang. Berkuda tumatra darat, berenang tumatra laut, memanah tumatra udara. Artinya begitulah. Hadirin, berkuda itu ada tiga jenis ya. Ada berkuda wah berpahala kalau niatnya untuk mengamalkan sunnah, jihad, dakwah. Ada berkuda yang biasa saja kalau berternak dan sebagainya untuk manusia. Dan ada bekerja berkuda untuk setan kalau niatnya hanya untuk pamer kekayaan, untuk pamer ujub dan takabur. Tidak jadi amal soleh. Dan yang terakhir, syukur itu adalah at-tahadus bin ni'mah, menceritakan, memperlihatkan karunia Allah ini kepada yang lain. Boleh, boleh itu. Tiap orang diberi nikmat, tapi bedanya dengan riya, kita perlihatkan supaya orang ingat ke Allah, bukan supaya memuji kita. Wah, kamu pintar, inilah otak ciptaan Allah. Mudah-mudahan dengan rajin seperti ini, nanti bisa semakin ingat ke Allah. Tadi ada yang baca Quran, itu kan terdengar juga oleh kita suaranya ya. Nah, sebagai syukur atas karunia Allah, boleh diperlihatkan. Masya Allah. Terima kasih hadirin. Ayo berbuat kebaikan sekecil apapun juga ya. Dan gak usah pusingkan orang tahu atau tidak. Kita memang gak pusing dengan piagam penghargaan, tidak pusing dengan predikat kebaik, soleh, gak pusing. Kita memikirkan satu aja, di mana-mana kita bisa berbuat baik dan Allah lah yang membalas, karena Allah Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan. Terima kasih. Sudah habis waktunya belum? Sudah habis waktunya belum? Nah, ingat ya, cara menjawab belum itu juga bisa jadi amal, bisa tidak. Belum, baru juga mulai. Enggak usah begitu. Ada yang jawabannya belum tapi nadanya belum. Nah, ingat kata-kata berapa persen efeknya? 7%. Nada 38%. Perilaku 55%. Sudah habis belum waktunya? Belum, enak. Belum. Nah, itu teh ke sini hadirin ya. Baik, rekan-rekan. Mari kita muhasabah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin ya Allah. Mari hadirin kita tundukkan hati kita. Kita doakan khusus untuk ibu bapak. Pada waktu ibu masih muda dulu, kita ada di rahimnya. Orang tua kita bahagia kehadiran kita di rahim ibu. Siang malam didoakan agar kita menjadi janin yang sehat. Ibu berdiri berat, berjalan juga berat, berbaring sulit. 9 bulan kita di rahim ibu. Menjelang kita keluar, sakit tidak terkira. Pada waktu melahirkan kita, seakan sudut antara hidup dan mati. Bersimbah darah, air mata, keringat. Tidak sedikit ibu yang wafat ketika anaknya terlahir. Tapi melihat kita hidup normal, orang tua kita bahagia. Kita didekap, dipeluk, diciumi. Air mata bahagia. Waktu kita bayi dulu, dijaga siang dan malam. Tidak rela satupun nyamuk menggigit kita. Kalau kita lapar, bersegera, tidak kenal waktu, kita menyusu ke ibu. Ibu sedang nikmat makan, kita membuang kotoran, tidak pernah jijik untuk membersihkan kotoran kita. Papa membanting tulang lebih keras lagi agar kita jadi janinnya, jadi bayi yang sehat. Kalau kita sakit, gelisah, apa saja dilakukan agar kita cepat sehat, agar kita bisa kembali, bahkan rela menukar nyawa asal kita panjang umur. Ingat dulu menjelang kita sekolah, tidak jarang orang tua kita berhutang ke sana sini agar kita punya sepatu, punya tas seperti anak-anak yang lain. Orang tua kadang tidak punya pakaian baru agar kita punya baju bagus. Ingin agar kita menjadi anak yang punya masa depan yang lebih baik. Tapi apa yang kita lakukan, makin besar kita sering menghardik, kata-kata sering mengiris hati, pintu dibanting, tidak jarang orang tua dibohongi, bahkan ada yang menganggap orang tuanya seperti pembantu. Akan ada saatnya kita berpisah dengan orang tua kita. Bila orang tua kita sudah dipanggil pulang oleh Allah, bila malaikat maut menjemput ibu bapak kita, bila sudah terbujur kaku jasadnya, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, tidak lagi mendengar ceritanya atau kata-katanya atau doa-doanya. Bila orang tua sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa mencium tangannya, tidak bisa memijat kakinya, tidak bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya yang tidak seberapa. Bila orang tua kita sudah diusung dari rumah menuju kuburan, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Bila tanah sudah menimbunnya, hanya tinggal nisan yang bisa kita raba. Pulang ke rumah, tidak ada lagi suaranya.
kamarnya kosong, tidak ada lagi gurauannya, yang ada hanyalah penyesalan kenapa kita menyia-nyiakannya. Mengapa selagi orang tua ada kita tidak pernah punya waktu? Kenapa kita tidak pernah bersabar mendengar ucapannya? Kenapa kita begitu kikir untuk membalas, untuk senyum, untuk membawakan kesukaannya yang ala kadarnya? Yang ada adalah penyesalan. Pintu surga yang disia-siakan. Seakan tidak pernah punya waktu untuk bisa bercengkrama di sisa usianya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigoro. Duha yang maha menatap, Engkau tahu bagaimana kelakuan kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kekotoran hati kami kepada ibu, bapak. Ampuni ya Allah. Juga ampuni ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, keduanya adalah orang tua, ya Allah. Hapuskan seluruh dosa-dosanya, berkahi sisa umurnya. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah, ya Allah. Husnul khotimah. Husnul khotimah, ya Allah. Lapangkan kuburnya. Lindungi dari su'ul khotimah. Lindungi dari azab kubur. Lindungi dari fitnah jahanam. Karuniakan keduanya sorgamu ya Karim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, jadikan sisa umur ini bisa menebus dosa kami kepada ibu bapak. Jadikan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua. Beri hidayah ya Allah bagi orang tua yang belum mengenal Islam. Berikan ampunan bagi orang tua jamaah yang bergelimang dosa. Berikan hidayah taufikmu ya Allah agar bisa taat. Berikan kesembuhan lahir wal batin. Berikan istiqomah agar bisa husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ya Allah, berkahi keluarga kami. Karuniakan kepada kami keluarga yang selalu dekat denganmu. Jangan biarkan keluarga kami keluarga yang jauh darimu. Ampuni kami belum jadi orang tua yang bisa memegang amanah anak-anak ini ya Allah. Bimbing agar anak-anak bisa menjadi anak yang soleh, soleha. Hafiz, hafizoh, akhlakul karimah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, kejaliman makhlukmu, kesesatan. Ya Allah, kumpulkan keluarga kami di dunia akhirat mulia. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Para ulama, hamba-hambamu yang menjadi jalan kami mengenalmu, ya Allah. Yang menjadi jalan kami mengenal jalan pulang kepadamu. Muliakan guru-guru kami. Berkahi keluarganya, ya Allah. Keturunannya. Golongkan kami menjadi murid yang bisa berbakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Juga ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, ya Allah. Dan ampuni kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang pernah menyakiti kami. Hapuskan rasa luka dan dendam di hati kami, ya Allah. Allahumma ya Rabbana zolamna anfusana, wa illam tagfir lana,
watarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini mustajab doa ya Karim ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Hadirin doalah masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doalah hadirin, Allah pasti mendengarkan. Allah senang hambanya berdoa. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin. Siapa tahu hari ini Allah kumpulkan, karena Allah akan menjamu dengan mustajabnya doa. Amin. Mintalah hadirin. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah yang maha baik. Siapa lagi selain Allah? Amin ya Allah. Amin ya Karim. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Kabulkan ya Allah. Berikan kesembuhan ya Syafi bagi yang sedang sakit. Berikan kecukupan ya Goni bagi yang dililit hutang, lepaskan. Bagi yang kekurangan cukupi. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang merindukannya. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah. Berikan pekerjaan yang halal barokah, jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, masya'yan masykur, wadhanban maghfur, watijaratan lantabur. Ya Allah, selamatkan bangsa ini ya Karim. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang amanah, yang adil. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, Allah lah yang mengumpulkan kita. Perbanyaklah ingat kepada Allah. Bangunlah tahajud, nikmati kesendirian bersama Allah, dan mintalah agar kita bisa berkumpul di sorga nanti. Amin. Insyaallah kita berjumpa sebulan yang akan datang. 14 Juni. Tolong doakan AA kalau jadi tanggal 16 ini ke Hong Kong terus ke Amerika. Semua tempat milik Allah dan hanya Allah pelindungnya. Doakan ya supaya tugas dakwah ini berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.